Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Elvira BWI. Kali ini saya mau memasak jagung manis sama jamur kuping ya. Gimana cara membuatnya? Yuk, kita masak bersama. Bahan-bahan yang sudah saya siapkan, ada bawang putih 3 siung ya. Kemudian ini tepung maizena atau tepung tapioka juga boleh. Kemudian wortel sama jagung manis. Dan ini adalah jamur kuping yang sudah saya rendam karena jamur kupingnya itu pakai yang kering. Nanti dimasak sampai empuk ya. Kemudian ini daging ayam yang saya iris kotak-kotak, yang sudah saya marinate, kasih kecap asin, bawang putih, sama merica bubuk ya. Dan ini jagung manis yang sudah saya potong serong seperti ini, dan wortel yang sudah diiris seperti korek api. Dan sekarang siap untuk merebus jagung manisnya ya sebentar. Jangan lupa dikasih sedikit garam, lalu ditiriskan. Ini jamur kuping yang direbus sampai empuk. Kalau sudah empuk, ditiriskan seperti ini. Dan panaskan minyak. Tumis bawang putih sampai harum. Masukkan daging ayam. Tumis sampai berubah warna. Lalu masukkan wortel. Lalu dikasih garam. Penyedap. Sama saus tiram. Lalu diaduk sampai rata. Dan kemudian masukkan jamur kupingnya. Kasih sedikit air, kemudian ditutup sebentar sampai bumbu meresap ya. Kemudian setelah bumbu meresap seperti ini dan sudah semuanya sudah empuk. Dan sekarang kita masukkan jagung manisnya. Tutup sebentar sampai bumbunya juga meresap ke jagung. Dan sekarang setelah diongkep seperti ini, kita aduk rata. Lalu kasih tepung tapioka yang sudah dikasih air. Tunggu sampai mengental. Lalu siap diangkat ya. Dan seperti ini. Dan sekarang siap disajikan. Selamat mencoba. Cukup sekian resep dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe semuanya. Semoga semua sehat sukses selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.